Yusuf Effendi, warga Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember Minggu sore, tak menyangka kiriman paket modem internet yang dipesan melalui transaksi jual-beli di grup Facebook tidak sesuai harapan. Korban membeli modem Wi-Fi dengan harga Rp75.000 yang biasanya Rp195.000 pada seseorang bernama Puput dengan alamat di Jakarta. Yusuf memesan dalam jumlah 15 unit. Setelah paket sampai di rumah, korban terkejut. Bukannya modem yang ia dapat, malah berisi pecahan genting dan botol bekas air kemasan. Tim Liputan Trans 7.